Ini mau ganti puring natin tuh, fixnya ini. Kita beli satu paket orisinil semua, biar lebih percaya diri aja untuk orisinil, ya bukan KW-KW. Begitu. Begini untuk tutorial, tutorialnya bukan tutorial, untuk sharingnya aja, untuk sharing. Untuk jepeter robot, untuk pergantian rumah kopling, untuk pergantian bagian kopling TDR, kita cuma perlu kayak gini, bro. Ini kan beli satu paket, dapat satu paket ini kan, bro. Di sini kita cuma ganti hose koplingnya, rumah koplingnya ini. Kita ganti punya TDR, kaki 4 sama tutupnya. Untuk penyesuaiannya, yang paling penting penyesuaiannya adalah kita pasin sama bloknya. Emang jaraknya ini mainnya di milian, bro. Milian, bener-bener milian. Selisih berapa mili, kopling nggak enak, bro. Terus kebanyakan juga ini, kita sampai korban juga untuk blok. Ini nggak tahu ini blok merek apa, soalnya ini juga kesini juga udah pakai kopling tangan. Kayak gini biasa dilihat, untuk dalamnya sampai kita gerinda. Soalnya ini nyangkut di baut kaki empatnya. Kita sampai gerinda habis. Terus untuk bautnya juga kita gerinda, bro. Untuk kalau baut utuh itu nyangkut juga ke blok kopling. Kayak gini. Untuk baut kita juga papas. Oke, untuk pemasangan semuanya kita pasang aja untuk lebih jelasnya untuk hasilnya kayak gimana. Oke, bro. Ini juga sebenarnya luka ini, bro. Ini kan bekas luka juga ini. Soalnya ini pas kesini sebutnya itu modelnya kayak gini, kekecilan, bro. Aduh, kekecilan. Terus bekasnya ini dipapas pakai gerenda gini, dan jadinya kelihatannya ini malah melukai di bak koplingnya. Soalnya nggak mulus untuk luasnya, bro. Makanya kita buatin aja, nggak pakai yang bawaan. Kalau ini kita pakai bawaan, walaupun sedikit luka, bisa dilihat ini sedikit luka juga untuk bagian ini. Coba lap ya, Mas. Kita lapin semua saja, dipastikan untuk bersih bram-bramnya, soalnya ini juga ntar dimasukin oli, kalau bramnya masih ntar masuk ke filter oli ntar mampet malah parah. Kita bersihin aja dulu semua sampai benar-benar bersih dari bram-bram bekas penggerendaannya, soalnya manual pack pakai gerenda, bro. Dan susah ngepasin setut dalamnya, bro. Sebentar kita baut, kita pasang semuanya, terus kita coba untuk test drive ini untuk motornya, spek sel piston 55, bro. Bagus, standar remer ini motor. Halo, bro, selamat malam. Ini untuk nyambung yang tadi siang untuk Jupiter robotnya sudah selesai. Soalnya untuk pemasangannya kita nggak sampai full. Intinya jadi dari ini, bro. Kita papas untuk bak kanannya.
Kalau kopling kanan bisa dilihat tadi ini di papas dalemannya supaya nggak mentok untuk baut kaki empatnya. Terus untuk murnya, untuk baut 10-nya untuk kaki empat kita juga papas. Hasilnya kayak gini bro, lumayan daripada bawaan lumayan kayak gini. Bisa dilihat untuk pergelakan baliknya itu cepat bro, jadi lebih enak, sentakan lebih dapat begini. Oke, coba kita coba aja untuk tasnya di sini aja. Begitu bro, untuk kopinya lumayan enak, jauh banget dari standar ya orang pakai pir ya bro, ini jauh banget enak. Untuk responnya lebih agresif, cuma kita nggak coba di jalan sih, udah malam juga. Untuk motor sendiri ini untuk spek karbu standar Remer, bisa dilihat karbu standar Remer seher 55. Begitu bro, sekian dulu untuk malam ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya semua, mohon maaf bila kita banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.